Selamat datang di channel kami CSE Jatikwi. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe supaya video kami kedepannya lebih maju lagi. Kali ini CSE Jatikwi berbagi pengalaman cara memperbaiki kalkulator printer merek Canon. Katanya yang punya kalkulator ini pita tintanya habis diganti yang baru, tapi tetap nggak bisa ngeprint. Jadi kerusakan pada modul ini macet. Ini tintanya pakai tinta roll, namanya pita tinta itu. Coba kita nyalakan. Masih nyala normal, kita ketik angka. Oke, masih nyala. Jadi masih normal, tapi tidak bisa ngeprint. Langsung saja singkat cerita aja ya lur, biar nggak lama-lama. Solusi coba kita ganti dinamo. Di sini ada dinamo, mungkin dinamonya rusak, kita bongkar aja. Penampakannya loh, setelah kita cek ternyata dinamonya normal, tegangannya masih normal semua, tapi ini kok macet, angka-angka ini tidak bisa berjalan. Jadi solusinya coba saya bersihkan aja. Setelah dibersihkan, ternyata jadi normal. Kerusakan mungkin karena banyak debu, jadi saya bersihkan. Mari kita coba lur, coba kita ngeprint. Mari kita cek lagi. Sukses hasilnya lur.